Pemirsa, seorang wanita muda yang baru melahirkan meregang nyawa lantaran dianiaya oleh suaminya. Sang suami tersulut emosi karena istrinya kerap membentak dan berkata dengan nada tinggi. Seorang pria tega menghabisi nyawa istrinya yang baru saja melahirkan di rumahnya di Kampung Pasir, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Tindakan kekerasan ini dilakukan lantaran sang suami tersinggung dengan perkataan istri yang kerap membentak suaminya. Kejadian bermula saat sang istri meminta tolong kepada suaminya dengan nada keras. Karena tak terima, sang suami pun melakukan penganiayaan dengan menggunakan helm. Korban sempat dilarikan ke klinik, namun akhirnya nyawanya tak tertolong. Warga yang sempat curiga lantaran adanya kekerasan dalam rumah tangga pun segera melapor ke polisi. Begitu mendengar informasi bahwa korban itu meninggal karena diduga ada tanda-tanda penganiayaan, kemudian kami lakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata dalam di tubuh korban diperiksa oleh puluhan kami ditemukan adanya bekas-bekas luka benda tumpul. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 44 UU nomor 23 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Sukron melaporkan.